Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa ajallil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang sifat orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan membuat kerusakan di atas bumi, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Para ulama mentafsiri kalimat la tufsidu, kerusakan. Kerusakan yang dimaksudkan di sini adalah kerusakan berupa maksiat, terang-terangan menjalani maksiat, atau terang-terangan menjalani hal yang sebenarnya bertentangan dengan agama. Dan ketika mereka diberi nasihat bahwa hal itu salah, bahwa pemahaman itu salah, bahwa hal itu seharusnya tidak dilakukan dengan atas nama agama atau tanpa atas nama agama, mereka menolak dan berkata, qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengaku-mengaku bahwa kami adalah orang yang pasti benar dan kami adalah orang yang pasti sesuai dengan syariat. Ini adalah sifat yang tidak baik di dalam diri seorang muslim. Bukan untuk menuduh si A, si B, atau si C, tapi untuk memikirkan keadaan diri kita sendiri, agar kita tidak meniru mereka. Karena kemaksiatan, karena dosa bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan telah muncul di langit, di laut, dan di bumi karena apa yang telah dilakukan oleh manusia, yaitu dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Semoga Allah melindungi kita dari segala dosa. Semoga Allah selalu menjaga kita agar selalu dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.